Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada pagi ini hari Selasa tanggal 14 November 2023 saya sedang berada di Jalan Raya Wonosobo Temanggung ataupun Tarakan. Ya lebih tepatnya ini saya berada di pertigaan depan gapura masuk desa Kalirejo. Lebih tepatnya ini di jembatan Gejali ya. Kali ini saya akan melakukan perjalanan menyusuri jalur pegunungan di wilayah Kabupaten Temanggung menuju ke objek wisata Embung Bansari, teman-teman. Seperti apa suasana ataupun kondisi jalannya? Dan pagi ini masih baru saja jam 7 ya. Ikuti video saya selengkapnya, menikmati indahnya jalur pegunungan di wilayah Temanggung menuju objek wisata Embung Bansari. Jalan raya ini merupakan penghubung jalur Kabupaten Wonosobo dan juga Kabupaten Temanggung. Dan saya start dari desa Kaponang. Menurut jalur terdekat ini ya cepat, tidak cepat untuk ke arah kecamatan Bansari. Kita belok arah kiri. Suasana pedesaan Gunungan Temanggung. Ini masuk Kecamatan Bansari. Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung. Sebelumnya saya juga dulu pernah melakukan perjalanan lewat sini, mau ya niatnya mau ke Embung Bansari juga, cuma waktu itu malah nggak tahu aja 12 sampai ke Kalirejo. Dan kali ini saya coba bilang ke wisata itu ya. Embung merupakan danau buatan yang akan cacat atau pasokan irigasi juga atau pertanian lah intinya. Beloknya itu patokannya setelah lewat SMK ya. Setelah lewat SMK Negeri 1 Bansari. Kayaknya masih lurus terus. Dusun Kupiang. Kita berada di Dusun Kupiang. SMK. Kita sampai di SMK Bansari, teman-teman. SMK Negeri 1 Bansari dan kita SMK Negeri 1 Bansari. Ya. Ini ada perempatan
dari SMK, kita ambil arah kiri. Kita ambil arah kiri dari maju sedikit dari SMK Negeri Batsari. Ini ada perempatan ya. Kita ambil arah kiri. Nah, ini saya lihat cuacanya cukup mendung itu, teman-teman. Nanti nggak tahu itu ada apa, view-nya nanti bagus apa enggak. Soalnya ini mendung ini. Kalau kemarin pas saya pertama lewat itu dari perempatan itu lurus terus, jadi malah ternyata tebingnya langsung ke area Ngadirejo. Tapi kali ini saya barusan lihat dulu di map dari SMK Negeri 1 Batsari, maju sedikit kita belok kiri. Sekarang kita sudah belok kiri. Tapi di sini ada perempatan lagi nih, teman-teman. Lurus. Dan inilah suasana ataupun kondisi pedesaan di pegunungan wilayah Kabupaten Temanggung, lebih tepatnya ini di Kecamatan Batsari, berada di lereng Gunung Sindoro ya, ini di lereng Gunung Sindoro. Jalannya bagus ternyata. Nah, sayangnya ini mendung. Sayang sekali cuaca pagi ini mendung dan kabut. Kita berada di Desa Mojosari. Desa Mojosari kecamatannya itu masih Batsari ya, karena memang nanti tujuan terakhir di Bung Batsari yang paling atas juga itu memang masih namanya Batsari. Jadi memang masih di Kecamatan Batsari. Dan kali ini kita berada di Desa Mojosari. Desa Mojosari, Kecamatan Batsari, Kabupaten Temanggung. Jalan yang benar. Dan ya, nanti coba lihat lagi petanya. Tapi kayaknya sesuai di peta jalan lurusnya lurusan ini. Pedesaannya sangat adem, sangat adem, karena memang berada di kaki gunung. Tangan lagi Desa Krak Meranggen, Desa Meranggen. Ini kita berada di Desa Meranggen, Kecamatan Batsari, Meranggen Tengah ya. Ternyata jalannya kayaknya yang itu. Jadi kalau yang paving ini masuk kampung, kayaknya ini yang ini. Kita masuk yang ini, teman-teman.
sekali tadi. Tadi saya start dari jalan raya Paponan ya, lebih tepatnya jalur utama Temanggung Wonosobo di Desa Papongan, Kecamatan Klecung. Kami sekarang akan menuju ke objek wisata Bung dan Sari. Harusnya sih ini benar. Lanjut perjalanan lagi menuju ke objek wisata Bung dan Sari. Dan ini kayaknya ada perempatannya di depan. Kita ambil ke kiri. Masuk kiri ya. Salah. Apakah ini salah? Apa ini kayaknya bisa. Kita menikmati suasana pedesaan di wilayah Kabupaten Temanggung, lebih tepatnya ini Kecamatan Bansari. Dan kali ini saya akan menuju ke objek wisata Bansari. Hanya saja kita sudah memasuki perkampungan ya. Jadi ada beberapa jalur yang seharusnya tadi lewat sana, tapi ya karena memang satu arah naik, jadi tetap bisa ini teman-teman. Ke objek wisata dan sari ini nah itu di depan ada papan petunjuk menuju ke Embung dan Sari. Kita ambil ke sini. Ambil jalan cor ya. Jadi memang baik dari sebelah sana ataupun sebelah kirinya itu sama-sama untuk memasuki perkampungan. Dan ini ada papan nama lagi. Mas, pira mas? 10 ribu. Oh iya. Pun kali parkir. Oke, kita masuk loket teman-teman. Selamat. Oke, matur nuwun. Bung Bansari loket 5.000 plus parkir 5.000, jadi totalnya 10.000. Matur nuwun mas. Yeah. Nah, pagi ini lah sayangnya kabut. Yeah. Sayangnya kabut ya. Saru gawe video. Yo mas, ini mas. Oke, kita lanjut menuju ke lokasi ya. Barusan itu loketnya berada di, ya masih di area kampung. Ya mungkin sebentar lagi ini sampai teman-teman.
dan akses menuju ke lokasi juga sudah bagus. Kayaknya memang cor belum lama ya, betul-betul belum lama. Waktunya ini kurang pas nih, cuacanya kurang mendukung karena pagi hari ini mendung. Jadi untuk view terbaiknya berupa Gunung Sindoro dan juga Gunung Sumbing, ya kayaknya kita nggak bisa dapatkan untuk kesempatan kali ini. Kondisi jalan menuju objek wisata Embung Bangsari di Kecamatan Bangsari, Kabupaten Temanggung, pagi hari ini hari Selasa, tanggal 14 November 2023, yang cuacanya mendung. Jadi kita nanti sampai ke lokasi Embung, kayaknya tidak dapat view yang terbaik, tapi nggak apa-apalah karena sudah terlanjur ke sini. Dan untuk informasi harga tiket, barusan kita membayar Rp5.000 serta untuk parkir juga 5.000, jadi total Rp10.000, teman-teman. Ada wisatawan juga. Keliling berupa hamparan perkebunan sayur seperti biasa khas pegunungan, dan kali dan ini merupakan lokasi berada di lereng Gunung Sindoro ya, lereng Gunung Sindoro. Sekolah apa wisatawan juga ya? Ya mungkin wisatawan juga yang baru camping, mungkin. Ya, dari loket naiknya lumayan masih jauh, teman-teman. Masih lumayan jauh juga. Ternyata banyak wisatawan ini, wisatawan anak-anak sekolah. Mungkin di atas ada area campingnya juga gitu ya. Sebentar lagi kita sampai lokasi, teman-teman. Sebentar lagi kita sampai di lokasi Embung Bangsari. Oh, waduk buatan ya. Waduk buatan ataupun telaga buatan sebagai wisata dan juga sebagai stok pengairan. Ya, sayang banget cuaca kurang mendukung pagi hari ini. Pagi hari ini cuacanya kurang mendukung karena berselimut kabut. Oke, kita sampai di lokasi ya.
sampai di lokasi Bung. Pingsan parkir ya. Parkir masuk ke kanan. Apakah benar parkirnya ke sini? Kita sudah sampai di lokasi embung Bangsari ya teman-teman. Kita coba lihat seperti apa embungnya. Jadi demikian perjalanan kita dari Jalan Raya Parakan Temanggung, lebih tepatnya di Desa Paponan, menuju ke lokasi wisata embung Bangsari. Terima kasih buat teman-teman sudah menyimak video saya. Jangan lupa ikuti video saya yang lain masih di channel ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat dulu. Ya, seperti ini teman-teman. Embungnya enggak begitu penuh ini. Sedang nggak begitu penuh ya. Sebetulnya kalau cerah itu Gunung Sindoro di sana dan Gunung Sumbing di sana bagus banget teman-teman. Cuma karena ini mendung ya. Inilah penampakan embung Bangsari, Kabupaten Temanggung.